Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau oseng-oseng atau menumis ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin ya. Menumis pare guys ya. Pare sama teri. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci. Sudah aku siapin semua ya. Nah, ini ya. Ini parenya. Ini satu, guys. Tapi besar. Apabila jadi dua nanti diiris serong tipis-tipis, terus dikasih garam ya. Kasih garam diulenin biar gimana ya, cepet empuk ya. Lemes bukan kaku ya. Biasanya kalau nggak dikasih garam itu, nggak diuleni sama garam itu biasanya kaku guys. Jadi dikasih garam terus diulenin sebentar, terus dicuci, terus dimasak guys. Jadi lemes, nggak kaku ya parenya. Nanti diiris serong-serong ya nih. Satu biji ya, nggak tahu satu biji apa satu buah namanya, pokoknya besar satu. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku iris semua ya guys ya. Brambang merah 6 siung sudah aku iris-iris tipis-tipis ya. 5 siung bawang putih diiris tipis-tipis. Garam 1 sendok. Royco 1 sendok. Pakai Royco atau Masako tuh boleh ya guys ya. Sesuka selera Anda. Nah, ini cabai secukupnya. Terus ini teri ya guys ya. Teri secukupnya ya. Ini 1/4 mungkin ya. Enggak aku takar. Nah, ini teri hitam guys, kecil-kecil. Nanti sekalian ditumis ya. Kecap asin secukupnya sama kecap manis secukupnya ya guys ya. Nah, ini sebentar lagi mau ngirisin parenya ya. Mau ngiris pare dulu. Terus diulenin sama garam. Lalu ditumis sekalian ya. Diiris, diuleni ada 5 menit didiamkan ya, terus dicuci guys. Ya udah guys, aku ngirisin parenya dulu ya. Sekarang mengirisin parenya guys ya. Diiris serong tipis-tipis ya. Maaf agak gelap sedikit, nggak buka lampu ya. Parenya besar kan, jadi satu terbanyak. Udah siap guys, udah diirisin ya. Sekarang mau dikasih garam. Kasih garam ya. Buat ngulenin. Biar lemes sedikit.
kasih 2 sendok guys. Diulenin sampai merata ya. Kalau enggak diulenin itu parinya nanti kaku guys, ya enak. Diulenin biar keluar airnya. Enggak usah lama-lama yang ulenin, nanti parinya habis. Cuman sebentar aja, didiamkan 5 menit lalu dicuci ya guys ya, dicuci. Nah sekarang mau panasin teflonnya dulu ya guys ya, kasih minyak secukupnya. Minyak secukupnya. Tuangkan brambang bawahnya dulu ya guys ya. Cabenya belakang aja, nanti itu enak. Press. Sekarang dulu. Maaf agak berisik dikit ya. Luka itu mesin penyedap. Biar baunya enggak kemana-mana ya. Dan berbau, tuangkan terinya sekalian di tumis. Thank you.
makan bareng sama Rojo. Kita makan. Kakinya belakang-belakang lagi ya. Kalau ini nggak usah terlalu mateng ya, ini rasanya hilang, jadi setengah matang sudah siap. Artinya sedikit serang tapi ya barunya sudah siap deh. Nah ini guys sudah siap dihidangkan ya. Jangan terlalu empuk ya parenya, nanti kalau terlalu empuk itu saringnya enggak ada guys ya, jadi pahitnya enggak ada, enak tuh pare ada pahitnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku dan masak-masakanku semua. Semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, ini bumbunya simpel ya guys ya, cuman brambang bawang sama cabai sama teri sama kecap manis, kecap asin, garam Royco ya guys ya. Nah, mantap guys. Nah ini itu terinya kecil-kecil nih, hitam-hitam, teri hitam kayak ikan asin gurih gitu.
Nah, ini udah siap dihidangkan, guys. Tumis pare sama teri ya. Nah, ini jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya.